Hai, Assalamualaikum. Hari ini tanggal 21 Juli 2023. Jadi ini habis hujan dan besar tadi malam, dan infonya lagi banjir di sekitaran Samira seberang. Kita lihat teman. Nah, ini dia kondisi airnya. Nah, sudah deket banget sama jalan. Nah, biasanya kalau di sini ini apa titik jembatan di sini ini lebih tinggi daripada titik jalan. Jadi kalau di sini setinggi ini di Jalan Raya Harunapsi depan itu bisa tinggi banget. Kayaknya drainase ini penting deh untuk dibesarkan juga ya. Ke sana. Kita lihat yuk ke depan yuk. Oh tidak, tinggi banget ini banjirnya nih di jalan depan ini. Waduh. Alirannya tuh deras dia ngarah ke drainase. Jadi memang ya kita pakai sepeda ya. Waduh. Tuh. Wah. Besar banjirnya ini. Waduh, duh, 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 duh. Masih pagi jadi banyak sebelum banyak kendaraan lewat. Ini sudah nyata, metik-metik itu bakal macet itu. Ah, kendaraan sudah mulai ramai. Kalau di seberang ini titik banjirnya ada 3 tempat lebih kalau nggak salah ya. Jadi kalau sepanjang Harunapsi sampai Rifadin, ini titiknya satu, simpang 3 APT Pranoto. Nanti depan Ayam Ae sana juga titiknya tinggi. Terus depan SMA Melati itu juga tinggi. Kalau di sini tinggi, jangan tanya di tempat yang lain. Om. Wah, tuh sungai. Waduh. Waduh. Wah, ini kiosnya bensinnya Om nah. Hanyut. Untuk metik yang punya busi di bawah, aki di bawah, terus pakai panbel jangan lewat ya. Ini triknya. Dah, udah mulai ramai jalanan. Nah, tuh. Ecek. Sama udah ada gelombangnya dua. Ya itu, Pak. Ini kan nyari air, apa nyari jalan airnya. Apa, Om? Siap-siap. Jadi sana masih besar ini. Dari sana itu, kami masih sini. Kalau di an itu, Ayam Ae berarti masih tinggi lagi, ya, Pak? Oh, ya, tinggi tetap itu. Sampai ke Kanapas itu dekatnya GBK Simpang 4 sininya ya. Iya, ya. Mas Muis jelas. Berarti ngarepe Muis, ya. Ngarepe Melati, Ayam Ae sama ya, ini. Iya. Oh. Yang paling parah gitu Ayam Ae. Termasuk sekolahan SD itu SD 05. Oh, yang masuk di dalam? Jalannya. Oh, SD 05 itu bukannya enggak, masuk yang sini. Oh, belakang kanan? Iya. Oh, itu iya, jalan iya. Yang sampai ke sini tuh. Oh. Belakang itu. Ya itu. Ini gambar itu nyata sudah. Itu kira-kira satu atau dua juga di dalamnya itu mati ya. Rawan di situ banyak. Aduh tuh tenggelam tuh. Selesai tuh. Selesai sudah. Kalau dikeraskan sekali tidak apa-apa. Enggak, kalau metik ini panbelnya loh Pak. Panbelnya pasti berdecit ya, enggak kuat. Iya. Dan air dari sana nggak mungkin. Dari sana semua kan ini buangan itu. Ya itu. Oh, berenang mobil. Nah, ini bisa dilewati tapi sisinya ambil sisi agak sebelah kanan. Jadi dangkal dia. Ya, Om. Pasti dangkal. Tapi kalau ngambil sisi tengah, waduh bahaya. Dalam. Itu sedikit titik banjir di APT Pranoto tanggal 21 Juli 2023. Mudah-mudahan enggak banjir lagi ke depan. Masalah terselesaikan. Amin. Ternyata banjirnya sampai dalam sana, nah. Masuk sampai dalam. Ini sudah surut ternyata. Waduh, kalau tadi malam terus kesibukannya sama kayak gini. Wah, oh, mah. Ya apa?
Jadi bisa dibilang air dari Jalan APT Pranoto yang dari Simpang 3 tadi itu bingung dia nyari jalan ke sini, ke kanal ini. Jadi sebenarnya tinggi ini ternyata sama ya mungkin dengan yang di depan. Cuman karena dia kesusahan untuk mencapai ini, jadi dia genang di tengah, jalan di depan.